Halo, saya Karek Prisma Arsenjaya dari seluruhan Karek Prisma Scout. Kali ini saya akan membagikan cara merubah agar kamera Kogan HD kamera action dengan modifikasi komposisi 12 megapiksel menjadi ultra wide. Sebelumnya banyak yang bertanya-tanya di halaman saya, kenapa sih saya bisa ultra wide itu dengan menggunakan kamera ini, padahal punya yang lain itu tidak bisa. Sebenarnya semuanya bisa, hanya perlu kita setting saja. Baiklah, pertama, jadi sebelumnya kita pasang dulu memori agar bisa menggunakannya. Untuk kamera ini menggunakan memori micro SD. Di sini tempatnya. Kita akan pasang. Sudah, sekarang dihidupkan dengan mengklik tombol mode ini sampai lampu kuningnya menyala. Inilah, ini menggunakan WD Angel 120 seperti di spesifikasi menggunakan ultra wide. Sekarang saya akan beritahu settingnya. Pertama klik mode dua kali, ini ke foto, dan setelah itu ini dari hasil foto dan di setting. Yang harus diperhatikan dan men-settingnya itu yang pertama, resolusi sudah, resolusi HD. Sekarang kita lihat di resolusi kamera. Nah, jika kamera Anda tidak mau wide angle-nya, ini masih normal, itu menggunakan 12 megapiksel. Ini harus diubah menjadi 2 megapiksel HD. Coba kita bawa ke 12 megapiksel. Klik mode lagi. Ya. Ini di kamera memang normal untuk. Sekarang kita lihat di fotonya, lihat kelengkungannya berkurang, ini mengelengkung tapi berkurang. Kita akan coba memfoto sekarang. Kita akan coba menggunakan ultra wide nya menggunakan resolusi HD. Di atas 2 megapiksel itu sama. Ya, sekarang ini
dari resolusi HD-nya lebih lengkung, dan jangka kameranya juga lebih panjang. Jadi itu tadi cara men-setting kamera Kogan Action Cam 12 MP untuk menggunakan kamera dengan kelengkungan maksimal. Sekian trik dan tips dari Prisma Scout kali ini, semoga dapat berguna bagi rekan-rekan yang menggunakan kamera action cam 12 MP Kogan resolusi HD 1080p.